Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Just & Co. Pada video kali ini saya ingin membahas rangkaian gerbang logika NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah input untuk menghasilkan hanya satu output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan output yang berlawanan atau berkebalikan dengan inputnya. Berarti, jika kita ingin mendapatkan output dengan logika 0, maka input harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Berikut adalah simbol dan tabel kebenaran gerbang NOT. Ini adalah simbolnya, ini adalah tanda hasil operasi dari gerbang NOT, yaitu dengan tanda minus di atas dari inputnya. Ini adalah tabel kebenarannya. Ini jika diinputkan 0, outputnya menjadi 1. Jika inputnya 1, outputnya menjadi 0. Berikut adalah rangkaian gerbang NOT dari transistor. Ini cukup menggunakan 1 transistor dan 2 resistor. Di pasaran juga sudah tersedia IC untuk gerbang logika NOT. Ada dua tipe IC, yaitu yang pertama adalah IC dengan tipe TTL atau transistor-transistor logic. Ini ada kodenya adalah 74LS04. Lalu IC dengan tipe CMOS, ini kodenya adalah CD4069. Berikut adalah gambar dan pinout IC 74LS04. Ini adalah gambarnya, ini adalah pinoutnya. Di sini ada 6 gerbang NOT untuk kaki 7 dan kaki 14 dipergunakan untuk satu daya positif dan negatifnya. Berikut adalah IC CD4069. Ini juga sama, ada 6 gerbang NOT untuk kaki 7 dan kaki 14 dipergunakan untuk satu daya positif dan negatif. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.